Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Berjumpa lagi ya dengan saya di channel Dunia Bis Cilangsi Channel. Pagi ini saya berada di Terminal Cilangsi lagi nih teman-teman. Hari ini saya akan melihat line perdana dari HM200 ya, yaitu Bambu Runcing. Dan ini dia armadanya sudah terparkir di shelter pemberangkatan. Ini hari ini dia line perdana dari barat ya, setelah perbaikan di garasi Ngembal Kudus karena kemarin itu sedikit kena insiden. Nanti kita review ya, ada perubahan apa aja nih dari HM200 ini. Tapi nanti pas nunggu rada terang, ini masih gelap banget soalnya baru jam terang kurang sih. Ini pemberangkatan sih kalau dari Cilangsi jam 6 ya. Yuk simak terus videonya teman-teman. Oke teman-teman, yuk kita review sedikit ya dari bagian belakangnya. Untuk tampilan belakangnya sekarang ini ya lumayan banyak perubahan. Sekarang dipakein stiker Bogor, Bali, Banyu Putih. Emang untuk HM200 ini untuk tujuan terakhirnya itu Banyu Putih, Pekalongan ya teman-teman. Dan untuk bagian belakangnya sekarang dipasang winglet ya, kanan kiri warna kuning, keren banget. Dan udah ada stiker Solawat dan ada nomor lambung HM200 dan ada kepetnya juga dengan tulisannya itu Wong Kono Kerjo Neng Kene Pasukan Jengirat Tangi. Mantap, HM200 nih. Dan untuk tampilan sampingnya sama ya, nggak ada perubahan. Ada stiker Explore Hercules Banyu Putih Bogor dan gambar wayang. Mantap, pasukan Menoro Divisi Pekalongan. Ya, untuk tampilan depannya teman-teman, untuk tampilan depannya sih enggak terlalu banyak perubahan karena masih pakai bumper Jetbus 2 HDD ya. Untuk sekarang sih jadi lebih mengkilap sih karena ini baru dicat lagi ya armadanya. Untuk topi bagian atas itu sekarang dikasih list warna silver, dan untuk lampunya udah di spotlight kuning, terus winglet juga udah dipasang. Mantap ya, jadi tambah boys nih HM200 apa Bambu Runcing. Dan untuk aksesoris juga udah dipasang semua seperti strobo, boneka, dan nomor lambung.
untuk tampilan sampingnya sih masih sama ya. Ini yang banyak perubahan tuh tampilan depannya sih, jadi lebih mengkilap, mantap. Untuk semalam HM200 bambu runcing ini sudah land perdana dari timur ya teman-teman, start awal dari Banyu Putih, dan pagi ini HM200 land perdana dari barat untuk start awalnya terminal Cilengsi. Dan dari info yang didapat sih tadi dari Mas Tio ya, perbaikan kemarin sih di garasi Ngempal Kudus hampir 2 bulan dari HM200 ini. Ini sekarang sudah jalan lagi ya. Berarti untuk skuad Hercules tim Bogor ini sudah normal ya. Semenjak HM200 ini sudah normal jalan kembali. Mantap. Buat teman-teman nih yang pengen pulang ke area Ngapak ya, ras Pekalongan dan sekitarnya, bisa naik nih PO Haryanto divisi Hercules, start awalnya tuh dari Cilengsi dengan keberangkatan pagi ya jam 6. Dan untuk sekarang itu tiketnya Rp150.000, sudah free makan di RM Menara Kudus Cirebon. Mantap, pelayanannya tambah maju ya divisi Hercules. Dan ini dia teman-teman, strobonya sudah dinyalain karena armada juga sudah persiapan berangkat. Mungkin jam 6 lebih nih ya hari ini pemberangkatan, atau setengah 7 kurang paham juga. Keren ya, pas strobo dinyalain langsung tambah boys armada dari HM200 bambu runcing. Strobo tumpuk atas bawah dan ada nomor lambung yang nyala. Dan untuk sesis yang digunakan dari HM bambu runcing ini Mercy OH1626 udah air sus ya teman-teman, dan bodinya itu Jetbus 2HDD dengan konfigurasi seatnya itu 22, total seat ada 46 seat kelas patas. Mantap. Teman-teman, HM200 diberangkatkan ya dari terminal bus Cilengsi Bogor, dan hari ini land perdana. Semoga selamat sampai tujuan. Dan terima kasih yang sudah menonton video saya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.